Pemirsa, seekor lumba-lumba yang diperkirakan jenis hidung botol terdampar di pantai Cidibung, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Warga menemukan lumba-lumba tersebut sudah dalam kondisi mati. Nih guys, ada lumba-lumba guys, bangkai lumba-lumba. Lumba-lumba naon ieunnya ngaran. Inilah seekor lumba-lumba yang diperkirakan jenis hidung botol yang terdampar di Pantai Cinebung, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Belum diketahui penyebab matinya lumba-lumba ini. Menurut warga sekitar, lumba-lumba berukuran sekitar 1 meter ini baru diketahui hari Senin 23 September 2024 saat anak-anak sekitar main ke pantai melihat seekor lumba-lumba terdampar dalam kondisi mati dan menimbulkan bau busuk yang menyengat. Nih guys, ada lumba-lumba guys, bangkai lumba-lumba. Wah, bangkai lumba-lumba. Lumba-lumba naon ieu nya ngaranna.